Assalamualaikum anak-anak hebat. How are you today? I hope you are happy and healthy. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran TIK. Hari ini kita akan mempelajari tentang Windows atau File Explorer. Untuk mengenal lebih lanjut apa sih itu Windows Explorer, kita simak video berikut ini. Mengenal Windows atau File Explorer. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang Windows Explorer, kita pelajari dulu tentang pengertiannya ya. Windows Explorer atau File Explorer adalah program yang berfungsi untuk melihat dan mengatur seluruh sumber daya komputer yang ada. Windows Explorer berfungsi sebagai pengolah folder atau file. Oke anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara mengaktifkan atau membuka Windows Explorer. Jika di Windows XP atau Windows 7, namanya Windows Explorer. Nah, untuk membuka Windows Explorer ada beberapa langkah. Yang pertama, klik Start. Yang kedua, pilih Program. Kemudian, pilih Aksesoris. Pilih Windows Explorer dan klik Windows Explorer. Sedangkan untuk Windows 8 dan Windows 10 disebut sebagai File Explorer. Untuk membuka File Explorer ada beberapa langkah. Yang pertama dengan cara klik tombol Start, kemudian scroll mouse ke bawah, klik Windows System, lalu klik File Explorer. Yang kedua, dengan cara klik kanan pada tombol Start, kemudian klik File Explorer. Dan yang ketiga, dengan cara double klik icon My Computer atau My Document pada desktop. Yang keempat, menggunakan shortcut pada keyboard atau dengan menekan tombol Start dan E secara bersamaan. Dan yang terakhir, dengan cara klik Sort, kemudian klik File Explorer. Merupakan contoh dari Windows 8. Langkah pertama, kita cari icon Windows, terus kita klik kanan, kita pilih File Explorer. Setelah itu akan muncul layar dari File Explorer. Nah, yang kedua dengan cara kita klik dari icon Windows, kita klik Search. Kita ketikkan File Explorer. Nah, akan muncul yang paling atas, kita klik. Nah, muncul layar Windows Explorer. Langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan mengklik taskbar File Explorer yang ada di bagian bawah dari desktop kita. Setelah kita klik akan muncul layar File Explorer. Nah, langkah yang keempat adalah dengan cara mengklik pada keyboard icon Windows bersamaan dengan huruf E. Setelah kita klik bersamaan, maka akan muncul layar dari File Explorer. Icon-icon pada Windows Explorer. Bisa kita lihat seperti yang ada di layar, ada beberapa icon dari Windows atau File Explorer. Yang pertama ada menu bar, yang kedua ada title bar, yang ketiga ada address bar, yang keempat ada panel folder, yang kelima ada panel file, dan yang keenam ada vertical scroll. Fungsi dari icon pada Windows Explorer. Yang pertama, title bar merupakan judul atau nama program yang sedang dibuka. Yang kedua, menu bar. Menu bar adalah baris menu untuk mengoperasikan dan mengelola file atau bar. Yang ketiga, address bar adalah menunjukkan lokasi folder yang sedang dibuka. Yang keempat, panel folder berisi folder dan shortcut pada suatu komputer. Yang keempat ada panel file.
panel file berisi file dari folder yang aktif atau pada panel folder. Dan yang keenam ada vertical scroll, yaitu tombol untuk menggulung layar secara vertikal. Selanjutnya kita akan belajar membuat folder baru. Kita pelajari tentang pengertian folder dan file dulu ya. Folder adalah tempat untuk menyimpan atau menampung berbagai file di dalam komputer, baik itu berupa file data, file dokumen atau file sistem. Sedangkan file adalah kumpulan dari data dan informasi yang saling berhubungan dan tersimpan di dalam ruang penyimpanan sekunder, atau bisa disebut juga sebagai arsip atau data yang tersimpan di dalam komputer. Contohnya aplikasi, foto, video, dan dokumen. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah klik kanan pada mouse, terus kita pilih new, kita pilih folder. Nah, akan muncul folder baru atau new folder. Langkah yang kedua adalah dengan cara kita mengklik icon gambar folder yang ada di atas, terus akan muncul new folder. Langkah yang ketiga bisa dengan cara kita klik pada keyboard Ctrl dan Shift plus N secara bersamaan. Nah, setelah kita klik bersamaan, akan muncul new folder seperti yang ada di layar. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengganti nama folder atau file. Langkah untuk mengganti nama folder adalah dengan cara kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih rename. Kita ketikkan nama barunya, misalnya pembelajaran TIK. Setelah sudah diketik, kita tekan enter. Sekian tadi penjelasan dari Ustazah. Sudah paham kan semuanya? Ustazah harap kalian sudah paham. Nanti di rumah.